wabarakatuh Sobat Bedilers, balik lagi di pusatnya informasi senapan angin, di mana lagi kalau bukan di channel YouTube-nya Delta Air Rival. Oke, bagaimana kabarnya para Sobat Bedilers? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga. Semoga segala urusan kita semua bisa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum saya melanjutkan video kali ini Sobat Bedilers, tentunya saya mau mengingatkan dulu untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube-nya Delta Air Rival, pastikan untuk subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video terbaru yang mengulas berbagai jenis senapan angin, kalian nggak ketinggalan informasinya. Oke, balik lagi di sini saya akan mengulas salah satu senapan angin yang ada di Delta Air Rival nih Sobat Bedilers. Di sini sudah ada PCP River AK lipat ya. Siapa di sini kalian yang mungkin suka dengan popor yang lipat, ini bisa jadi salah satu rekomendasinya. Di video kali ini tentunya saya ingin menguji tes akurasi dari senapan angin ini ya. Mungkin kalau di video-video sebelumnya saya sudah pernah mengulas terkait spesifikasi dari senapan angin ini saatnya kita uji tes untuk tes akurasi dari senapan angin PCP River AK lipatnya. Untuk kalian yang mungkin belum tahu atau belum kenal tentang senapan angin ini, bisa langsung mampir di channel YouTube-nya Delta Air Rival ya, karena sudah tersedia mengenai ulasan spesifikasi dari senapan angin ini. Tapi saya mau spill sedikit untuk spesifikasinya, di mana senapan angin ini sudah bisa menampung di kapasitas 2500 PSI ya. Sudah menggunakan grendel putar ya. Mudah sekali, ada selan powernya juga, jadi bisa diatur powernya sesuai kebutuhan. Sudah ada visirnya, kalau mau membidik dari jarak dekat, kalau mau membidik dari jarak jauh bisa dipasangkan dengan teleskopnya. Kalau powernya bisa dilipat seperti ini ya Sobat Bedilers, terlihat lebih pendek, kecil, mini gitu ya, karena berat dari senapan angin ini hanya 2,5 kg saja. Nah, senapan angin ini juga sudah bisa menjangkau di jarak kurang lebih 30-40 meter. Makanya nanti untuk uji tes akurasinya, saya ingin menguji tes akurasi di jarak kurang lebih 30 meter ya. Kita lihat apakah di jarak 30 meter ini nanti akurasinya masih bagus dan sebagus apa. Loh, kalian pantau terus videonya sampai akhir. Oke Sobat Bedilers, untuk uji tes akurasi PCP River AK lipat kali ini tentunya nanti saya akan menembak 3 kali shoot ya, atau 3 kali tembak ya, karena untuk tembakan yang pertama kan kita masih mencari titik sasarannya. Kalau titik kedua dan ketiga nanti kita paskan di titik sasaran yang sama di tembakan yang pertama. Kalau masih stabil di titik itu berarti akurasinya bagus, makanya kita lihat ya. Oke, seperti yang saya bilang, nanti saya akan menguji tes akurasi di jarak kurang lebih 30 meter ya, 3 kali shoot. Di sini saya menggunakan teleskop VTR 6-24x42. Is ready? Oke, langsung saja kita uji coba di tembakan yang pertama. Oke, di grendel 1. Oke. Oke, di sana sudah ada batu bata ya. Yang atas itu kita coba kenakan yang bagian tengah. Ups. Mohon maaf ya, karena sekali tembak sampai jatuh tuh batu-batanya. Mohon minta pertolongan untuk dikembalikan, karena nanti untuk tembakan kedua dan ketiga bisa disamakan ya untuk titik sasarannya. Oke, mohon bersabar Sobat Bedilers. Ready gong. Wes ya, wes ready ya. Kita lanjut di tembakan yang kedua. Oke. Kita coba di titik yang sama nih. Oke, mantul. Kita lanjut di tembakan yang terakhir. Apakah masih stabil di titik yang sama Sobat Bedilers? Oke.
Oke, mantul sekali. Nah, itu tadi untuk hasil tes akurasi senapan angin PCP River AK lipatnya ya. Ternyata di jarak 30 meter akurasi yang dihasilkan dari senapan angin PCP River AK lipat ini begitu bagus ya. Tepat sasaran 2-3 kali tembak tepat sasaran semua itu membuktikan bahwa akurasi PCP River AK lipat ini bagus sekali sobat Bedilers. Nanti mungkin di next video kita buatnya untuk uji tes powernya ya. Oke, nah semoga untuk informasi uji tes kali ini bisa bermanfaat. Jadi untuk kalian yang penasaran seperti apa akurasinya, sudah nggak penasaran lagi ya, karena sudah ada info dan bukti mengenai uji tes akurasi dari senapan angin ini. Nah untuk kalian yang tertarik untuk segera memiliki senapan angin PCP River AK lipat ini, mumpung masih ready stock juga sobat Bedilers, apalagi harganya juga cukup terjangkau. Untuk harganya nanti bisa langsung mampir di channel YouTube-nya Delta RV ya, kan sudah ada ulasan mengenai harganya juga. Kalau nggak mau ribet-ribet mampir di channel kami, bisa langsung tanya-tanya melalui CS kami yang nomornya ada di layar kalian. Nanti kalau kalian beli senapan angin ini, cara pembayarannya bisa COD ataupun transfer lunas. Oke sobat Bedilers, segitu dulu informasi kali ini mengenai uji tes akurasi senapan angin PCP River AK lipatnya ya. Untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan seputar senapan angin atau mau request dibikinkan video apa, bisa langsung mampir di kolom komentar kita. Kita jumpa lagi di video selanjutnya sobat Bedilers. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe channel YouTube-nya Delta Edival. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.